Assalamualaikum guys. Okay, hari ni saya ada appointment, inspection, sorry, viewing dekat Putrajaya. So, tengah bersiap ni untuk ke sana. So, jom follow saya untuk ke viewing di Putrajaya Pejabat 11. Jom. Dia dah sampai dah dekat pukul 11:09. Kunci ni kunci. Oh, saya punya lenyat rentek. So ni rentek saya. Sementara bayar datang, kita tinjau tempat sekitar rumah ni. Jom. Jadi kita mula dari depan eh. Wow. So sini kitchen. Memang kitchen untuk L. Kiranya memang ruang kawasan untuk dapur. Tak perlu nak buat kitchen cabinet sebab kitchen condition dia masih dalam keadaan elok, kitchen cabinet dia. Ruang tamu untuk rumah ni. Luas, memang luas. I estimate dalam 22x75 rumah ni. 10 ni. Tak ada nampak terlibat lagi ni. Saya macam bayi datang naik motor kot. So tak apa, saya lain bayi dulu. So kita sambung nanti. Bayi dah habis, tak sampai dalam 10-15 minit je. Bayi tengok view rumah. Actually bayi ni duduk berdekatan rumah sini. Tapi dia tak perasan sebenarnya bina. Tapi dia nampak tapi dia dipropose oleh co-agent. Yang di mana dia call kat agent tu. So kat agent tu propose saya punya rumah. Jadi dia pun ada tengok rumah lain juga. So untuk first rumah yang ni dia tengok, untuk second dia tengok rumah lain dekat PJ 11F lah. So ada 3 bilik sini. 1, 2, 3. Ini adalah master bedroom. Bilik nombor 1 sini. Ini bilik nombor 2. Okay. Bayi dah pun balik. Jom kita beransur. Sekejap lagi, lepas ni saya ada appointment dekat Gombak di Taman Melati. Di mana owner ni kat Australia. So 13 bulan ni untuk punya saudara yang pakai kunci tu tak ada rumah. Jadi saya kena ambil kunci dan juga saya nak gantung banner dekat rumah tu.
Rumah ni memang betul-betul depan masjid. Kalau dia cari rumah kat Gombak depan masjid, memang full renovation. Boleh contact saya. Okay, jom. Okay, sekarang kita dah sampai kat kompleks kejiranan, Prison 11. So, saya nak makan sop daging sini. Ini antara sop daging yang paling saya suka makan sini lah. Kalau saya pergi ada viewing kat Prison 11. Memang sini tempat yang saya akan cari untuk sop daging dia. Jom. Kira sop baru buka. So, tak makan sop. Nak tunggu pun lama lagi. So, cuma beli air mangga dengan apam balik. Apam balik jagung dengan kacang. So, tengah fikir nak makan apa sekarang ni. So, kita makan dulu yang ni lah. Okay, ni air mangga. RM7 dekat kompleks ni jual. Bukan banyak juga. Sebenarnya saya cuba nak kat gula, tapi bila nampak air mangga ni, beli juga. Ni ada apam balik. Apam balik jagung dengan kacang. Tak tahu mana cakap kacang. Panas ni. Aku terasa. Oh, lembutnya. Sekarang dah sampai dekat Taman Melati, Jalan Melati dekat Gombak. So, tak awal. Ni pukul 2:30, janji pukul 4. Tak apa, sebabkan takut tadi jam. So, saya datang awal lah. Nanti kan kalau saya nak lepas, saya pergi ke area suka dessert tu. So sekarang ni, okay, boleh nampak dia berkereta je. Ini ada rumah dia. Ini masjid. Dekat kan? Ni rumah. Ni masjid. Ni rumah. Ni masjid. Okay, jom kita keluar jap. Okay, ni rumah dia. Jalan kaki sikit sampai ke masjid. Okay, ni keliling masjid. Okay, ni rumahnya. Assalamualaikum. Iklan tau, ada orang iklan rumah ni. Dapat lepas kosong air. Separah juga.
Sebab saya tanya tuan orang package dia appointment je lain. Sebab setawa yang ada kursi tengok. Sebab kalau pergi haji tu, dia orang haji tu very old style. Kita cari yang orang yang jadi memang saya suruh dulu kan tuan, suruh kita kan. Kita nak sadar. Kita ada dia, tapi syukur, jadi syukur. Lagi satu misalnya, kalau cara dulu di sini banyak ni. Ayo tidak itu salah. Allahu Akbar.